Berikut adalah hasil lengkap perempat final Badminton Asia Team Championships 2024. Beregu Putra. Di perempat final beregu putra, Malaysia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 3-1. China berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 3-2. Korea berhasil mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 3-2. Dan Jepang berhasil mengalahkan India dengan skor 3-2. Dengan demikian, di babak semifinal beregu putra, China akan melawan Korea. Dan Malaysia akan melawan Jepang. Pertandingan semifinal beregu putra akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube dan Facebook Badminton Asia Team Championships. Beregu Putri. Di perempat final beregu putri, Jepang berhasil menang 3-2 dari China. Indonesia berhasil menang 3-0 dari Malaysia. India juga berhasil menang 3-0 dari Hong Kong. Dan Thailand berhasil menang 3-1 dari Chinese Taipei. Dengan demikian, di babak semifinal beregu putri, Jepang akan melawan India. Sementara itu, Indonesia akan melawan Thailand. Pertandingan semifinal beregu putri akan berlangsung pada hari Sabtu, 17 Februari, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan untuk live streaming, bisa cek channel YouTube dan Facebook Badminton Asia Team Championships.